Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini kita akan belajar lagi materi tentang Kitab Suci Perjanjian Baru. Nah, sebenarnya kita mau KBM daring, lewat online. Nah, karena situasi dan kondisi cuaca yang tidak bersahabat dan juga jaringan internet yang loading lambat sehingga banyak gangguan, sehingga KBM tidak bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu, saya membuatkan sebuah video pembelajaran dan mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini kalian bisa mengerti dan memahami materi tentang Kitab Suci Perjanjian Baru. Saya harap Anda menonton dan mendengar penjelasan saya, dan ada tugas-tugas yang saya kasih, tolong dikerjakan dengan baik. Kemudian saya ingatkan juga tugas yang saya sudah kasih minggu lalu wajib dikirim untuk saya periksa, untuk saya mengambil nilai. Jadi tugas-tugas itu wajib dikerjakan. Jangan karena situasi corona kalian mengabaikan tugas-tugas yang guru berikan. Oleh karena itu, saya minta dengan sangat untuk selalu belajar. Ya, jangan berhenti belajar. Ya. Belajar itu adalah suatu kebutuhan, ya, suatu hal yang harus dilaksanakan sehingga pengetahuan kita, wawasan kita bisa berkembang dengan banyak membaca, ya, banyak menulis. Itu kuncinya dalam ya belajar, dalam menggapai sebuah cita-cita. Jangan berhenti belajar, ya, sekali lagi, jangan berhenti. Ada beberapa hal yang saya ingatkan juga. Yang pertama, jaga kesehatan, jaga jarak, selalu memakai masker, dan juga selalu mencuci tangan sehingga kita tetap sehat dan terhindar dari virus corona. Kemudian yang kedua, jangan lupa berdoa. Sekali lagi, jangan lupa berdoa. Serahkanlah segala kekhawatiranmu, segala bebanmu kepada Tuhan. Ya. Percayalah bahwa Tuhan pasti menjawab segala pergumulan hidupmu. Ya. Tuhan pasti menjawab. Mungkin bukan sekarang, tapi di waktu-waktu yang akan datang. Ya. Oleh karena itu, kejarlah cita-citamu dan gapailah agar engkau bisa berhasil. Ya. Keberhasilanmu ada di tangan Anda.
itu jumlahnya ada 39 kitab bagi orang Kristen Protestan, sedangkan bagi Katolik jumlah kitab suci perenjalan itu ada 46, dan 46 kitab. Kemudian juga kalau dalam perjanjian baru itu pasti berbeda. Ya, jelas kita sudah tahu bersama jumlah kitab suci perjanjian baru itu ada 27. Ada 27 kitab. Kemudian juga dari segi isi tentu juga berbeda. Ya, kalau dalam perjanjian lama mengisahkan kisah awal ya penciptaan alam semesta, kisah awal penciptaan alam semesta, kisah atau sejarah perjuangan bangsa Israel, ya, tetapi di dalam kitab perjanjian baru berisi tentang ya, kisah Yesus Kristus dan sejarah perkembangannya umat pertama ya, sampai saat ini ya, perjalanan gereja sampai saat ini. Oleh karena itu kita lihat dulu kitab suci perjanjian baru. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kitab suci perjanjian baru adalah kitab yang berisikan antara perjanjian antara Allah dengan umat manusia melalui perantaraan Yesus Kristus. Artinya kitab suci perjanjian baru itu dia bukan terpisah, tetapi dia memiliki hubungan antara kitab suci perjanjian lama. Ya, kitab suci perjanjian baru itu sebagai kitab memperbaharui kitab yang sudah ada, ya. Dia memperbaharui kitab yang lama, ya. Itu melalui kehadiran Yesus Kristus, ya. Yang barunya di sini artinya memperbaharui kitab perjanjian lama, ya. Menggenapi apa janji Allah yang ada di dalam kitab perjanjian lama, menggenapi janji Allah. Ya, sehingga janji Allah itu terpenuhi melalui kitab suci perjanjian baru. Ya, ini harus kita pahami. Nah, sekarang kita lihat bagian-bagian dari kitab suci perjanjian lama. Ya, bagian-bagiannya apa saja? Kita lihat bagian-bagian. Nah, kitab suci perjanjian baru itu ada 27 kitab, sedangkan dalam perjanjian lama itu ada 46 kitab bagi orang Katolik. Nah, ada 4 kelompok ya di dalam kitab suci perjanjian lama, ada 4 kelompok. Kelompok pertama itu adalah kelompok Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sedangkan kelompok kedua itu kisah para rasul. Kemudian kelompok ketiga adalah surat-surat. Ada surat-surat Paulus, dan ada surat-surat Katolik atau surat-surat umum, ya, ada kelompok surat. Baik, nah, kelompok surat ini ya dibagi menjadi dua bagian, yaitu surat-surat yang ditulis oleh Paulus dan surat-surat yang ditulis oleh surat-surat Katolik. Ada surat tulis oleh Yakobus, Petrus, dan Yohanes serta Yudas. Itu surat-surat. Kemudian yang terakhir, kelompok yang terakhir adalah kitab Wahyu. Wahyu ini merupakan kitab yang terakhir, ia menutup dari semua ya isi kitab suci baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Dia sebagai penutup ya. Bagaimana isi dari masing-masing kitab ini, dari kelompok-kelompok ini?
kita lihat bagaimana isi dari kelompok kita ini. Nah, kelompok Injil. Kelompok Injil itu berisi tentang apa saja? Isinya yang pertama adalah cerita mengenai Yesus ketika hidup, masih hidup di dunia. Cerita bagaimana Yesus berkarya di dunia, bagaimana nasihat, wejangannya, atau amanatnya, atau ya pesan-pesannya yang disampaikan oleh Yesus sendiri. Ya, kita tahu kalau Yesus mengajar itu dia menggunakan perumpamaan, ya, menggunakan perumpamaan dan juga mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus, ya, mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Nah, kemudian juga bagaimana perjuangan Yesus dalam ya membela orang-orang berdosa. Bagaimana Yesus bisa mati, ya? Bagaimana Yesus bisa sengsara, ya, dan wafat di atas kayu salib? Nah, itu karena perjuangannya dalam membela orang-orang berdosa. Ya. Orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi menuduh Yesus dengan berbagai macam tuduhan, ya, sehingga mereka menangkapnya, menganiaya, menyiksa, bahkan wafat di atas kayu salib. Namun, ya, semuanya itu ya berlalu dan Yesus menampak apa bangkit dari antara orang mati. Dia bangkit dengan tubuh yang baru. Ya. Dia menampakkan diri kepada semua orang. Ya, menampakkan diri kepada para rasul, para pengikutnya. Dan kemudian dia berpesan untuk mewartakan kabar Injil ke seluruh dunia. Disinilah yang dikisahkan oleh kelompok Injil, ya, keempat Injil dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Baik, itu beberapa hal berkaitan dengan isi dari Injil. Silakan kisah para rasul. Isinya tentang kisah setelah Yesus wafat dan bangkit. Ingat, ya, bahwa Yesus setelah Yesus wafat dan naik ke surga, yang melanjutkan perjuangannya adalah para murid, para rasul. Ya. Disinilah kisah para rasul mengisahkan bagaimana perjalanan hidup, ya, perjalanan hidup para rasul ketika ketika Yesus naik ke surga dan mereka lah yang melanjutkan amanat Yesus tersebut. Intinya adalah dari kisah para rasul adalah kisah tentang munculnya jemaat perdana dan perkembangannya selama 30 tahun. Nah, jemaat perdana ya yang muncul pada itu yang disebut Kristen itu berada di apa? Di Antiochia. Nah, ini yang namanya jemaat perdana yang disebut Kristen. Kristen adalah pengikut Kristus, ya. Sehingga dalam perjalanan waktu ya sampai saat ini, ya. Kemudian tokoh penting di sini dalam kisah para rasul yang muncul pada waktu itu adalah Petrus dan Paulus, ya. Petrus sebagai kepala para rasul, ketua para rasul, dan juga sebagai paus pertama dalam gereja Katolik. Ya. Petrus ya, sebagai pemegang kunci kerajaan Allah. Ya. Jadi yang bernama Petrus berbahagialah karena ada tamu yang menjadi pemegang kunci kerajaan Allah. Ya, itu bukan menjadi otomatis bahwa kita yang nama tamu nama Petrus sama itu langsung masuk surga. Sama dulu ya. Jadi Petrus adalah paus pertama ya,
dalam gereja Katolik, ya, dia adalah Paulus pertama. Ya. Dan Paulus yang pada dulu, zaman dulu itu, dia membenci umat Kristen, dia menganiaya para murid Yesus, yang awalnya itu namanya adalah Saulus, kemudian berubah menjadi Paulus. Penulisnya adalah Injil Lukas, ya. Lukas ya yang menuliskan tentang kisah para rasul. Dia juga adalah penulis Injil, kemudian juga dia adalah penulis kisah para rasul. Ya, kelompok surat itu berisi tentang apa saja? Isinya tentang bujangan, ada anjuran, ada nasihat, ya. Ada ajaran tentang hidup seperti Yesus, ya, ajakan supaya hidup seperti Yesus, seperti kita baca dalam surat-surat yang ditulis oleh Paulus, baik surat Katolik maupun surat-surat Paulus maupun surat-surat Katolik. Nah, penulisnya adalah Yakobus, ya, Paulus, Yakobus, Yohanes, ya, Paulus, Yakobus, Yohanes. Kemudian Wahyu, ya. Wahyu merupakan serangkaian penglihatan mengenai hal kibar umat Kristen dan dunia seluruhnya. Ini sebagai kitab terakhir, ya, dari semua kitab yang ada. Jadi Wahyu merupakan, ya, seluruh rangkaian penglihatan mengenai hal-hal kibar umat Kristen dan dunia seluruhnya. Wahyu artinya terarah ke masa depan, masa akhir, dan cuma penegasan tentang karya keselamatan. Dia yang merangkum. Penulisnya adalah Yohanes. Nah, untuk proses penyusunan kitab suci perjanjian baru, di sini ada periode 7 atau 6 sebelum Masehi sampai 30 Masehi. Nah, pada periode ini, ya, Yesus diperkirakan lahir. Ya. Yesus diperkirakan lahir pada tahun, ya, 6 atau 7 sebelum Masehi. Dia berkarya kurang lebih 30 tahun. Yaitu Yesus lahir, Yesus dibaptis, Yesus berkarya, ya, pada periode ini. Kemudian ada bermacam-macam gerakan misionisme. Kemudian juga isinya juga ada dalam karya Yesus itu kita tahu bahwa banyak hal yang dilakukan oleh Yesus yang bertentangan dengan adat istiadat bangsa Yahudi. Banyak hal yang dilakukan oleh Yesus bertentangan dengan adat istiadat orang Yahudi. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, makan bersama dengan orang yang berdosa, dan banyak hal yang dilakukan oleh Yesus. Sehingga orang Farisi merasa sakit hati dan mereka menuduh dia sebagai, ya, orang, ya, atau dia menuduh dia Yesus sebagai penjahat dan juga bukan seorang nabi. Yesus dianggap sebagai penghujat. Ya. Baik, itu beberapa hal yang dalam periode ini. Kemudian nanti kalian bisa baca sendiri, ya, di dalam kitab Perjanjian Lama itu banyak hal yang dikecam, ya, yang orang Farisi mengecam Yesus itu melanggar Sabat, cara Yesus mengajar dengan perumpamaan dan juga mengampuni dosa. Nah. Baik, bagi orang yang percaya Yesus dianggap sebagai pemimpin. Bagi kita yang musuhnya Yesus dianggap sebagai, bagi musuhnya Yesus dianggap sebagai penyesat dan penyesat Allah. Kalau kita yang ingin menemani Yesus, Yesus itu sebagai pemimpin untuk seluruh Mesias. Pada saat perayaan Paskah, Yesus itu ditangkap, ya. Itu momen yang tepat bagi bangsa Yahudi untuk Yesus yang dianggap sebagai penghujat, dianggap sebagai penjahat. Yesus diperkirakan itu mati, ya, ya, pada 7 April tahun 30 Masehi. Yesus dihukum mati, Yesus disalibkan. Kemudian, ya, kita
ketika Yesus ya mati dan dia dialami sebagai Tuhan yang hidup, sehingga pada hari yang ketiga Yesus bangkit dari antara orang mati, dan para rasul percaya bahwa ketika Yesus menampakkan diri kepada mereka, itu mereka percaya bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit dari antara orang mati. Bahwa para rasul percaya bahwa setelah kita mati ada kehidupan baru, yaitu kita orang percaya kita akan dibangkitkan oleh Kristus untuk memasuki kehidupan yang baru. Bagi orang Yahudi, mati di salib merupakan kutukan atau akibat dari dosa. Ya, kalau kita tahu, kita di Sumba sini, kalau orang yang mati seperti itu berarti itu karma dan dampak dari sebuah dosa. Kalau ada yang mati seperti itu. Tapi bagi kita orang percaya, bagi Yesus ya, bagi orang Yahudi, mati di salib merupakan kutukan atau akibat dari dosa. Sedangkan bagi kita orang percaya, itu merupakan sebuah ya, kehendak Allah untuk menebus dosa manusia. Jadi kematian Yesus merupakan cara Allah untuk menebus manusia dari dosa. Jadi para rasul mengimani Yesus, Yesus sungguh Mesias, Putra Allah, Tuhan dan Penyelamat. Sehingga kekuatan inilah yang mendorong mereka untuk berani bersaksi, ya, berani melakukan pewartaan sampai ke seluruh dunia. Kemudian periode 40 sampai 120 Masehi itu proses penyusunan kitab suci penulisan. Penyanyian baru. Jadi kitab suci penyanyian baru itu ditulis dari tahun 40 sampai 120 Masehi. Perkiraan perlahan ini memang lama prosesnya. Kitab suci itu bukan ditulis pada saat Yesus hadir, atau tidak. Dulu itu Yesus belum, ya, kitab suci penyanyian baru belum ada. Penyanyian lama yang sudah ada. Ya, sedangkan kitab suci penyanyian baru itu belum. Setelah Yesus wafat dan naik ke surga, pada tahun 40 itu baru mulai ditulis tentang kisah Yesus. Ya. Nah, tulisan pertama yang ditulis adalah 1 Tesalonika. 1 Tesalonika, kemudian karena paling terakhir adalah 2 Petrus, yang diperkirakan ditulis tahun 120. Pada periode ini Yesus bisa dianggap bisa membaca dan menulis. Dia dalam Lukas 4 ayat 17 sampai 19. Kemudian dalam Yohanes 8 ayat 6. Nah, kemudian pewartaan Yesus juga itu diawali dengan lisan. Kemudian inti pewartaannya itu wafat dan kebangkitan Yesus. Kemudian khotbah Petrus pada hari Pentakosta. Baik, yang berikut pewartaan berkembang ya, hidup dan karya Yesus, masa muda dan kanak-kanak Yesus. Jadi ya, sini sudah mulai berkembang ya, bagaimana masa muda Yesus, masa kanak-kanak Yesus ya, sampai dia dihukum mati atau disalib dan di atas kayu salib. Kemudian perjalanan waktu jemaat berkembang yang membentuk komunitas. Ada komunikasi ya, dulu ya ada komunikasi antara para rasul atau dengan jemaat itu melalui utusan dan juga melalui surat. Dalam surat itu ditulis pokok-pokok iman, mulai kisah kebangkitan, kisah sengsara, sabda Yesus dan karya Yesus. Ya, kalau dalam surat-surat Paulus itu kan jelas ya, Paulus dia mengirim surat kepada orang tertentu dan juga kepada kelompok-kelompok atau jemaat tertentu. Nah, setelah generasi pertama yang saksi pertama hilang atau sudah meninggal, maka perlu data tertulis tentang Yesus. Dulu kita ke para murid itu mereka bersaksi apa yang mereka alami, apa yang mereka lihat, mereka menceritakan secara lisan kepada anak cucu mereka, ya, kepada anak cucu mereka,
kepada anak cucu mereka, sehingga ya setelah ya para murid menghilang atau para rasul sudah meninggal, maka mulailah ada niat untuk menulis tentang kisah sengsara, mujizat dan sabda serta perumpamaan yang dilakukan oleh Yesus. Kemudian periode tahun 1000 ya, tahun 120 sampai 400 Masehi. Ini periode pembentukan kanon kitab suci. Memang pada waktu itu muncul beberapa kitab yang ada pada waktu itu, sehingga pentingnya menetapkan sejumlah kitab yang dianggap sebagai kitab suci. Ada banyak tulisan yang beredar pada waktu itu yang menulis tentang kisah Yesus. Banyak tulisan yang menulis kisah Yesus, ada Yesus dianggap sebagai Yesus, ada yang tulis bahwa Yesus lahir dan menikah, Yesus kawin, Yesus memiliki dua istri atau poligami. Itu ada tulisan-tulisan seperti itu. Maka kitab-kitab yang menulis Yesus bahwa Yesus itu poligami, Yesus memiliki istri, Yesus menikah dengan Maria Magdalena, itu adalah kitab-kitab apokrif, ya, kitab-kitab apokrif, kitab-kitab palsu, ya, kitab-kitab palsu, sehingga itu tidak benar, ya. Maka perlu menetapkan sejumlah kitab suci yang diterima sebagai kitab, ya, yang menjadi pedoman orang Kristen, sehingga pada tahun 300 ya sudah disusun, ya, ditetapkan 4 Injil, 13 surat Paulus, Kisah Para Rasul, 1 Petrus, 1 Yohanes dan Wahyu. Kemudian pada tahun 400-an itu jumlah kitab suci yang baru ditetapkan menjadi 27 kitab. Itu ditetapkan dalam sidang para uskup, ya, sidang para bapak-bapak gereja di Konsili Hippo, ya, di Hippo, ya, Konsili Hippo dan juga Konsili Karthago pada tahun 393 dan 397. Oke, itu ya pembentukan kanon kita. Nah, sekarang apa pentingnya membaca kitab suci? Pertama adalah iman kita akan tumbuh, ya. Iman kita akan tumbuh, ya, dan berkembang. Dengan membaca kitab suci, iman kita akan berkembang. Kemudian, semakin mengenal Yesus Kristus. Dengan membaca kitab suci, kita mengenal Yesus Kristus. Ya. Kenapa kita harus membaca kitab suci? Allah itu adalah gereja, bukti iman. Allah yang bersabda melalui bahasa manusia. Jika dibaca, Allah hadir dan mampu mengubah hidup manusia. Nah, itu beberapa hal yang berkaitan dengan. Demikian penjelasan saya tentang kitab suci. Saya harap adik-adik bisa memahami, ya, membaca kitab suci, ya, pentingnya membaca kitab suci, ya, pentingnya membaca kitab suci. Nah, oleh karena itu, ya, saya memberikan, ya, tugas yang pertama itu, ya, praktek tentang bertutur kitab suci, yaitu Lukas, ya, Lukas 15 ayat 11 sampai 31, ya, perumpamaan tentang anak yang hilang. Anda membaca dan memahami alur cerita kisah tentang perumpamaan anak yang hilang, kemudian Anda bertutur kitab suci, bertutur artinya Anda membaca kitab, apa, menceritakan kembali isi dari teks, bisa dengan bahasamu sendiri tetapi tidak terlepas dari alur kitab suci, ya. Jadi
Setelah Anda menguasai isi dari ya tes tersebut, Anda mulai melakukan bertutur kitab suci. Buat sebuah video, minta salah satu teman untuk videokan, dan Anda sedang bertutur kitab.